Annyeong, halo K-pop Cinggu ya. Pemilik restoran Tteokbokki yang dikunjungi Kim Seon-ho mengeluhkan gangguan terus-menerus dari beberapa penggemar. Ia menyampaikannya melalui postingan media sosial. Lewat postingan Instagram, pemilik restoran menulis menjelaskan bahwa Kim Seon-ho dan kru film yang dibintanginya, Seth Tropics, belum lama ini mengunjungi tempatnya. Namun ia komplain dan mengeluhkan dampak setelahnya. Sudah lama sejak kru dan para pemain Seth Tropics mengunjungi restoran kami. Beberapa penggemar mendukungku, tapi teleponku masih berdering bahkan saat fajar karena beberapa penggemar masih meminta informasi pribadinya, tulisnya. Pemilik restoran kemudian menjelaskan secara singkat waktu Kim Seon-ho mengunjungi restoran tersebut. Dia merangkul aktor Kang Tae-jo dan berkata, "Dia adalah aktor utama film kami, tolong perhatikan dia," kenangnya. "Beberapa orang sering pamer, tapi dia berbeda. Kupikir dia sangat berbeda. Hari itu aku langsung menjadi penggemarnya," lanjut si pemilik restoran. Ia juga menjelaskan bahwa aktor tersebut terlihat sangat menyesal karena harus menolak permintaan pelanggan lain untuk berfoto dengannya. "Beberapa penggemar mencoba mendapatkan informasi dariku seperti reporter. Aku memiliki begitu banyak waktu yang benar-benar membuatku marah. Tapi aku tidak akan menuliskannya di sini," jelasnya. Pemilik restoran melanjutkan, "Aku hanya akan mengatakan tiga hal. Kim Seon-ho memang mengunjungi restoran kami. Tidak ada fotonya, tapi aku punya tanda tangannya." Ia kemudian menutup postingannya, menulis, "Beberapa orang menyerangku karena mencoba melindungi aktor Kim Seon-ho. Jadi tolong berhenti menyerang dan berhenti bersikap sarkastik. Sutradara dan para pemain semuanya mengikuti aturan karantina dan pergi dengan tenang. Aku berharap filmnya sukses besar dan aku berharap hari di mana dia menunjukkan senyumnya yang indah kepada para penggemarnya segera datang," tutupnya.